Sepanjang 2 km ruas Malang Tengah hingga Kolelet ditargetkan betonisasi. Di APBD Perubahan 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DPUPR, Kabupaten Lebak, menyikapi soal kerusakan ruas Jalan Malang Tengah Kolelet. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak akan mengalokasikan anggaran betonisasi terkait penanganan jalan tersebut. Insya Allah Dinas PUPR akan menargetkan sepanjang 2 km di ruas Malang Tengah hingga Kolelet dengan betonisasi, ungkap Irfan Suyatupika, Kepala Dinas PUPR Lebak saat berdiskusi di Sekretariat Ikatan Wartawan Online. Iwo, Lebak, Jumat 29 Juli 2022. Sepanjang 2 km itu, kata Irfan, akan dianggarkan dari APBD perubahan dengan status betonisasi. Karena ruas jalan itu kerap kali mengalami kerusakan, makanya kita targetkan betonisasi, tukas Irfan. Ada beberapa titik sekitar 3 km itu kita gunakan beton, ditanjakan, terus di 12.500 itu sampai dengan STA itu kita gunakan CTB, dan 4,5 km panjang 4,5 km kita gunakan konstruksinya CTB, jadi CTB itu aspal apa beton mentah, beton mentah. Kenapa kita gunakan konstruksi CTB? Karena saya khawatir ketika kita gunakan konstruksi beton, di sana kan jalannya agak mendaki dan dikhawatirkan mempertahankan mutunya susah. Dan si mobil ready mix-nya itu kemampuannya sedikit untuk bisa ngangkut volume beton. Pasti tumpah-tumpah nanjak, pasti dari nanjak tumpah tuh. Nah, akhirnya kita gunakan konstruksi CTB terus di daerah Ciminyak sampai dengan STA 12 kilo itu kita lapis ulang waktu coba ya sambil yang coba. Nah, ada beberapa outlet yang masih bagus, nanti kita lakukan pola penanganan seperti penanganan berkala gitu, di segmen-segmen yang ini rusak kita perbaiki, dengan lebar outlet itu masih variasi kita, karena rencananya gini, kalaupun itu penyedia berkenan, tahun depan itu anggaran kita itu pasti dikurangi karena untuk kebutuhan pembayaran. Terima kasih Pak Kadir telah hadir di tempat di sekret dua ini. Ketua, terima kasih. Ya. Tadi beberapa pertanyaan sudah ya, termasuk tadi dari Pak Bendung. Pertanyaannya sangat teknis ya. Channel Bill Hakim memberitakan jangan lupa subscribe, like dan komen serta share video ini agar terus memberikan informasi kepada Anda dan membantu perkembangan channel ini. Kegiatan Pak Kong dan Pak Kong ini kan ada karena TNMD ya.